Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur youtuber, konco-konco subscriber, halo, piye kabare dino iki? Mugo-mugo dulur-dulur semua, konco-konco youtuber dan subscriber semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut ya dulur-dulur semua. Pada kesempatan konten hari ini, sahabat Bibit Kita Channel ingin mengajak dulur-dulur semua untuk memotong cangkokan adenium. Seperti apa? Iki sahabat Bibit Kita aneh-aneh wae, moso adenium dicangkok, moso iso. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sekarang mari kita lihat bersama-sama. Jadi, oke, dulur semua, ini adalah cangkokan adenium saya ya. Adenium supaya mempercepat pertumbuhan itu sebaiknya dicangkok saja, tidak perlu disetek. Emangnya disetek ora iso? Disetek ya iso. Tapi bagi pemula seperti saya tentu setek itu kadang terlalu susah. Makanya kita memerlukan inovasi yang lain. Salah satunya dengan cara mencangkoknya. Waktu itu saya juga bingung, moso iyo sih adenium ora iso dicangkok, moso iyo sih adenium iso dicangkok. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu akhirnya saya buktikan dan alhamdulillah jawabannya adalah ternyata 100% adenium bisa dicangkok. Sekali lagi saya ulangi, 100% adenium bisa dicangkok. Ini hasilnya. Ya. Ini cangkokan adenium saya sudah keluar akarnya. Ini mau saya potong. Ini. Ya kan? Tuh. Ini akarnya. Nah. Saya sekarang mau potong dan kemudian mau saya tanam langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong saja. Memang sedikit berbeda ya kalau adenium sama batang biasa ya. Nah, oke, sudah saya potong ini. Ini, nah, kondisi akarnya itu, nah, memang untuk adenium sama tanaman jenis keras itu beda. Kalau kita membuat sayatan goresan pada tanaman adenium itu nanti dia akan nutup begini ya, tapi kalau kita bikin sayatan pada tanaman keras itu tidak akan nutup. Artinya kambiumnya itu tidak langsung nutup. Kalau ini nutup ini ya, jadi seolah-olah ini bukan sayatan, tapi padahal ini sayatan. Oke, saya akan bongkar saja, terus kemudian kita tanam. Jadi satu tanaman menjadi dua tanaman, ya toh. Ah, besok kita cangkok lagi. Oke, kita cari PMS-nya dulu. Kita bongkar ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cukup waktu 1 bulan saja ya. Ini sudah bisa 1 bulan itu sudah bisa seperti ini akarnya. Ini saya menggunakan media kokopit. Nah ini, nah, insya Allah kalau kayak gini malah jaminan hidupnya lebih tinggi ya daripada kalau kita stek. Kalau kita stek kadang itu ada busuk-busuknya. Plastiknya kita hilangi, langsung seperti ini jadinya, itu ada akarnya. Kita mau tanam langsung, sudah saya siapkan medianya. Nah, tinggal masukin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Tambahi media. Ini sudah ada berbunganya lah malahan. Langsung berbunga malahan ini. Langsung kita tanam. Nah, sudah ada anak saya bersin-bersin itu, alhamdulillah. Insya Allah kalau seperti ini malah hidup nanti ya. Kalau di stek itu kelemahannya itu kadang kalau kita belum profesional seperti saya ini, itu kadang malah busuk. Satu,
nggak jadi terlalu lama. Tapi kalau cangkokan, nah ini insya Allah malah jadi. Oke, seperti ini saja. Ini tidak saya siram karena medianya sudah basah. Biarkan dia beradaptasi seperti ini. Nah, jadi dua kan adenumnya. Sama-sama berbunga. Ya, yang satu ini hasil cangkokan. Sekarang yang indukannya ini. Oke, gitu saja dulur-dulur semua. Video dengan sahabat bibit kita. Dengan perbanyakan adenium cangkok ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan tentu mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menanam untuk kelestarian alam Indonesia. Dadah.